lihat dulu ada enggak. Ternyata di sini ada taman burung Freddy Flora. Jadi ada beberapa jenis burung yang asik sebetulnya, itu banyak sekali. Itu apa, Sakli? Burung ya? Oh iya, burungnya banyak itu. Ada apa itu? Tetet, ada kakak tua, ada burungnya bagus. Rujak Cingur, Ben. Mau berapa? Rujak Cingur. Itu pakai cingur ya? Iya, tinggal jenengan pakai cingur apa enggak? Pakai cingur aja. Punya apa ya? Ini petis, pakai petis apa? Petis. Jajar enak. Pisang kutuk. Oh, pisang kutuk. Berapa lama jual rujak cingur? Lama sekali. Dari tahun berapa? Hampir ya mas itu ya. Iya. Abis kayak sama hitung tahunnya. 10 tahun ya. Lebih. Apa belum main? Kok lanjutan? Dulunya kan ibu. Oh, lanjutan juga. Oh, saya diri, saya sendiri berdiri itu tahun 98. Iya nih, ibu. Kangkung, kacang, kemudian ditambahi buah-buahan. Ada mengkoang, nanas. Terus tidak lupa yang menjadi ciri khasnya ini, cingur atau congor dari sapi. Coba ini saya cicipin ya. Saya makan dulu ya. Empuk. Cingurnya empuk. Rujak cingur ini sebetulnya makanan khas Jawa Timur. Tapi kita menemukan ini di Blora. Isinya jadi pakai petis. Petisnya juga juara. Enak. Enak. Mantap. Recommended. Gak salah. Warung ini rame. Gak salah. Kalau memang biasa. Saya suka cingurnya. Cingurnya kualitas bagus, sayur-sayurnya juga bagus. Terus sambal ya, tapi ya kita udah tahu cara bikinnya. Memang rekomendasi. Cingur
kan? Cocok 50 juta harganya sesuai dengan nunggunya. Nunggunya rasanya. Ah, 50 juta itu. Mantap.